Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel para amatiran, yaitu tentunya di channel Mas Naim Otomotif. Di sini kita akan membahas mau bikin tutorial tentang mobil Daihatsu ya, Daihatsu Grand Max. Sudah pasti tahu ya Grand Max. Ini tutorial kali ini kita akan kita akan membongkar filter AC untuk mobil Grand Max ini, Daihatsu Grand Max. Ini dia mobilnya. Oke, kita langsung saja ya ke TKP. Siap. Oke, kita keluar dulu, kita pindah ke sebelah kiri ya, di ruang kemudi sebelah kiri. Oke, seperti ini. Oke, kita posisikan dulu ya, ini sebelah kiri ya. Kita masuk ke laci, kita bongkar lacinya seperti ini. Sama ya cara pembongkarannya laci ini untuk filter untuk filter AC nya ada di dalam sini, di bawah dashboard ini, pastinya di dalam laci ya. Jadi cara pembongkaran lacinya sama aja dengan mobil-mobil Suzuki yang biasa kita lakukan hari-hari. Kita tekan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, jadi kita saling tekan gini, kayak gini, baru dari sebelah kiri ke kanan seperti ini, baru kita turunkan ya. Cuma ini tidak lepas ya, dia nempel seperti ini, bisa deh, bisa juga dilepas seperti ini, beda konstruksi ya sama Suzuki. Jadi kita lepas aja ini, kita jauh beda sih. Oke, kita langsung ke dalamnya. Nah ini dia ya, untuk housing filternya, dan yang ini sorry tangan kiri, yang ini blowernya ya, seperti biasa sama. Oke, untuk filter AC nya kita khusus kita fokus ke filter AC nya sorry ada yang ketendang bro. Ini dia untuk filter AC nya kita tinggal tekan ini locknya ini, baru kita tarik, kita tarik ke sini, ke sini. Ini sudah kelihatan filter AC nya mirip ya up, tapi pada umumnya sih untuk mobil ini sudah ada sih untuk untuk rumah filter AC nya sudah ada, udah dilengkapi. Tapi biasanya kalau baru ngambil biasanya tidak ada filter AC nya jadi kita harus belikan sendiri. Tidak kayak Suzuki ya, kalau Suzuki tidak ada rumah filternya aja, tidak ada, jadi kita harus mudik. Ini tertutup paten kalau Suzuki, jadi kita harus nyewak ini, kita bolongin sendiri kayak ini, baru kita kasih filter seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya di Suzuki lihat video-video yang lain ya, yang baru bergabung mungkin. Ini dia untuk filter AC nya, filter AC nya mereknya Denso ya. Kelihatan ya bos, filter AC nya masih lumayan bersih. Kalau kotor kita tinggal nyemprotnya ya, nyemprotnya dari bawah sini ke atas. Ini kalau kelihatan sih, nah tidak kelihatan namanya. Nih kelihatan ya, ini kondisi malam ya kita. Nah ini up ya, jangan sampai terbalik kalau masang filter AC, ini AC-nya upnya tetap ke atas gini,
dan mereknya di luar ya usahakan. Nah, kalau saat misalnya mau membersihkan atau menyemprotnya, kita semprot dari dalam sini ke luar sini. Prosedurnya begitu ya. Oke. Setelah kita bersihkan, anggap aja sudah kita bersihkan. Ini masih lumayan sih, tidak ada kotorannya di sini. Tapi kayaknya sudah harus ganti ini. Udah agak kusam. Yang mau menyarankan mau dicuci ya silahkan monggo dicuci. Oke, kita lanjut ke pemasangannya ya. Untuk pemasangan filter AC-nya, kita jangan lupa up-nya ke atas, jangan sampai terbalik. Oke, kita fokus lagi. Kita masukkan lagi seperti ini. Seperti ini. Sudah pas. Baru kita pasang tutupnya ini. Seperti ini, kita masukkan ke sana ya, ke kanan sana, baru ke depan. Kita paskan dulu sebelah kanan. Kita paskan dulu. Kita masukkan ke sebelah kanan. Itu ya, ada locknya di sebelah kanan. Nah, semoga terlihat di kamera. Masuk kanan, baru kita tekan ke depan. Seperti ini. Oke, udah ya. Sudah selesai untuk pemasangan filter AC, dan kita pasang kembali lacinya seperti ini. Lepaskan ini sama sama dengan video-video yang lain. Ini lepaskan seperti ini. Setelah klop, baru kita tutup seperti ini. Aduh, terlalu kencang bro. Ya intinya ditekan ya, dengan terlalu kencang tadi. Ya enggak apa-apa juga sih, enggak ngaruh. Nih sudah ya. Oke, kita lanjut. Mungkin apa ya, untuk tutorial pembongkaran filter AC sampai di sini aja untuk mobil Grand Max ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Semoga ini bermanfaat buat kita para pemula, karena channelnya memang channel khusus untuk pemula ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.